Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel itu Bang TDL bagi yang subscribe. Oke, semoga berkah. Makasih. Kasih kami ucapkan, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang berikutnya yang pada kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Memukhtarom Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf. Kepadanya kami silahkan. Sallu ala Muhammad. Kita mengerecek aja. Ada. Bib, duduk lama. Mohon izin Bib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi man syaa'a bil ma'asyiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khassallahu ta'ala bijami'il kamalatil 'ubudiyyah. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para habaib, para guru, para orang tua, terkhusus yang sama kita muliakan, kita banggakan, guru kami ayahanda Kiai Haji Ahbab yang mulia, Habiban al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang. Bib, mohon izin doain beliau sehat, panjang umur, ilmunya manfaat. Dan terkhusus guru kita, pimpinan Majlis Silaturahim, Guru Aang Kiai Haji Aang Kunaifi, beserta seluruh para kru dan jamaah dan para habaib yang lainnya, terkhusus mubalek kita nih, abang saya yang mukanya sama nih, kalau saya ketemu sama beliau udah kayak ngaca nih. Ya, sama beliau Kiai Haji Mastura Rohili, masih sama, masih keren ya, masih kerempeng. Maksudnya gitu guru ya, doain guru-guru kita biar pada gemuk, yang gemuk udah jangan gemuk, yang kurus biar gemuk. Mudah-mudahan sehat semua, panjang umur. Alhamdulillah nih udah jam 12, udah rada malam, udah kesian, ntar ngeri nih pada kena angin duduk. Karena memang udah dari sore ya, nih hujan alhamdulillah banyak curang, main kerubutan hujannya ya. Mudah-mudahan hujannya semua ini membawa berkah buat kita malam ini. Tema kita enggak ada temanya, di belakang biasanya ada baleho ya, sekarang enggak ada, cuman kembang doang. Intinya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita, kita amalin. Konsen kita sedikit berubah karena berbarengan sama turunnya hujan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasul, begitu dijadikan oleh Allah sebagai idola. Rasulullah dijadikan sebagai uswah. Kenapa beliau dijadikan contoh? Karena beliau adalah manusia, dan yang disuruh nyontoh juga manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia, cocok. Enggak bisa manusia disuruh nyontoh malaikat. Nih kita nih orang manusia disuruh nyontoh malaikat, enggak bakal sanggup. Kenapa? Tahu sendiri malaikat sama duit emang kagak open, sama wadon dia emang kagak nafsu. Bener? Lain sama manusia. Manusia sama duit rada maruk. Wah, apalagi yang disono habis duit bansos diembat. Kan bansos ada duitnya. Habis sama dia, suwe sial diangkalan. Belum lama kemarin OTT. Sembabat kabupaten sama kota OTT. Dua-duanya pada sekolah. Karena memang maruk sama duit. Maka luar biasa
Kalau orang disuruh nyontoh orang cocok. Kenapa? Karena Rasulullah manusia. Manusia bukan sembarang manusia. Ngapa Tim Hadroh? Hah? Ngeri kita sama Tim Hadroh. Yang macam-macam nih. Hadroh artinya menghadirkan. Yang dihadirkan siapa? Rasulullah. Makanya anak Hadroh luar biasa. Lagi nabu. Ditabu yang megang bas. Ciputat, ciledug, ciputat, ciledug, ciputat, ciledug. Wah seru banget. Makanya anak cewek didemenin anak Hadroh. Udah mau aja. Emak-emak yang punya anak wadon didemenin anak Hadroh, kasih aja. Anak empok aman, terjaga. Ada yang nyolek, digampar langsung anak Hadroh. Wah, jadi macam-macam anak Hadroh. Wah, salaman anak Hadroh, kapalan semua pok. Wah, tuh kirain mau nabu-nabu dia. Nih, luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola. Basyarun lakal basyari, manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan. Rasulullah beludah, kita juga beludah. Cuman kualitas keringet, kualitas ludah Rasul lain sama kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Jangan sembarangan, ada ceritanya. Waktu mau hijrah Nabi kan dah malam rumahnya dikepung sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di pagar betis, enggak ada yang bisa masuk, jangankan orang curut enggak bisa masuk. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku. Tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena kamarku yang akan diincar, yang mau dibunuh aku, target utama aku. Aku bersama Abu Bakar berangkat hijrah ke Madinah. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Kalau anak muda pinter, kagak mungkin jawabannya begitu. Ali, gue mau berangkat hijrah sama Abu Bakar ya. Lu gantiin tempat tidur gue. Yang mau dibunuh, ntar lu. Jangan saya ya Rasul. Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau bocah pinter. Kalau anak soleh gak begitu. Berangkat Rasulullah bersama Abu Bakar. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dikejar kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Ini ke sana-sana, Bib. Ada rest area di situ. Nek sono Bib. Udah digusur res areanya. Res areanya namanya Gua Tsur. Wah, Rasulullah mau masuk di stop sama Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Emang apa? Saya duluan. Saya mau bersih-bersih. Takut ada apa-apa ntar Rasulullah diantuk, digigit lagi binatang banyak. Bersihin masuk Abu Bakar duluan. Coker-coker, korek-korek, lagi nyapu, Bang. Tangannya diantuk kalajengking. Kalau nyuking Arab, beda mau ujung harapan. Oh Arab, doh. Apa sih nggak gede, doh. Kalah jengking, kalah jengking Bib, alaku nih. Saya juga nggak nyombong. Orang sekarang banyak yang pada benci sama Arab nih, banyak yang pada benci sama Arab. Aneh nggak sombong. Ustaz Masturo, aneh lahir di Jeddah, nggak sombong. Bu, jeda 3 menit langsung ke Tuban. Begitu kira-kira. Lu girang banget lu. Gua gak tahu lu pempes lu pada biasa itu. Lu yang lagi pada buruan bocah. Yang lagi main untuk ganti buruan. Lu biasa semua itu. Lah, mana baru ngeplek. Ganti. Itu baru deplok di situ. Mau ngeri kelabang masuk. Kelabang nyari lubang. Yarin lah, karangan udah malam masih curut ceramah aja. Ini ada larutan Bib, Bib minum Bib. Tuh, cakep enak Bib. Membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering. Sariawan bol pecah-pecah ada sini. Sama Abi sama CS. Ya Allah, saya girang banget ini Guru Aang, ada Habib bisa nyampe. Luar biasa, ngundang Habib Ali itu, wah bisa setahun. Setahun yang lalu kita ngundang. 2021 kemarin, Desember. Alhamdulillah,
Ini 2022 beliau hadir. Makanya besok hari Minggu ngaji pada di Kuitang ya. Beliau kalau mau masuk ke Kuitang lewat saya dulu. Saya ada orang dalam. Kalau mau masuk surga sama Habib enak. Habib ada orang dalam di surga. Almaru ma'aman ahabba. Kita kumpul bersama orang yang kita demenin. Duduk bareng mahabai sama kiai, kumpul bareng, ntar di surga bareng mahabib. Lah, di surga enak. Kan bercanda penyadap begini kalau di surga bercanda semuanya. Mukanya kayak bocah nih, umurah segini-segini nih. Yang baru pada mentik. Cakep-cakep, ganteng-ganteng, keren-keren. Mukanya di surga enggak ada nenek-nenek. Karena surga tempat keindahan, masa ada nenek-nenek? Maaf, Nek. Maaf, Nek ya. Nek, maaf, Nek. Ya Allah, kalau kagak ada nenek, kagak ada kita ya. Sorry Nek, I love you full Nek. Wow, nenek-nenek, banyak banget asal selfie, ngajakin, Ustaz selfie dong, gue loh. Selfie buruk, tangannya begini. Tangan begini selfie. Nenek-nenek minta duit kali, ini. Bib, udah ya, bentar Bib. Tuh, iya. Terus sudah. Hah? Tadi belum kelar cerita. Mau bakar tangannya bengkak diantuk kepala jengking. Diem aja, ngomong, takut nyinggung perasaan Rasulullah. Diem, mukanya sampai pucet. Turun lagi nih. Yang mana gede lagi. Iya. Kemarin giliran Natal kagak hujan malamnya ya. Ini ngapa kita bikin mulid begini dari sore. Guru Aang pakai mandi sih tadi karangan. Orang megantung tadi tuh. Kutang nenek-nenek di sono. Bengkak tangannya Abu Bakar enggak ngomong, diam, ditegur sama Nabi. Ya Abu Bakar, iya ya Rasulullah, takhof, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Enggak. Wala tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Saya enggak sedih ya Rasul. Enggak saya. Ngapa itu muka pucat begitu, rasanya ketakutan? Enggak ya Rasul, mentangan doang ini. Ngapa tangan diantuk kepala jengking? Apa kata Rasul? Komen dong. Komen. Like, share and subscribe. Wah, official pada kehujanan. Ntar di YouTube jelek hasilnya ini. Air mulu ngambang na video. Ya Allah. Nih. Rasul tangan Abu Bakar diambil, langsung diludahin, dibacain bismillah, alhamdulillah bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi, itulah kehebatannya. Coba pakai ludah kita. Beda. Langsung bikin bengkak. Nih, masya Allah, maka ini Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Kita ngaji di majlis silaturahim guru Aang, diajarkan kita berbagai macam ilmu, termasuk ilmu akhlak. Maka malam ini kita kumpul, kita ngaji setiap malam Selasa, Bib. Tiap malam Selasa majlis silaturahim, Bib. Tiap malam Selasa. Tiap malam Selasa banyak, Bib, yang hadir, Bib. Yang kelihatan banyak. Yang kalau kegiatan juga banyak. Membagi ikut ngaji juga. Enggak kegiatan bang. Awas po, minggir. Dia mau ngeliat Mas Al. Nenek-nenek lagi demen sama Mas Al. Ini Mas Al nih yang pakai baju biru. Mas Al. Masalah. Ya Allah. Kemuliaan akhlak Rasulullah udah tertulis, dibaca tadi di rawi, di kitab Barzanji, di kitab Maulid, di Basim Tudurur, Abdiya Ulami, semuanya ada. Maka enggak rugi anak-anak kita, remaja-remaja kita masuk dan kumpul di majlis silaturahim guru Aang. Ini salah satu program saya masukkan ke dalam program Fahmi Tamami MPC Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah. Saya sudah konfirmasi yang seharusnya, yang kudunya malam ini Bib, harusnya beliau Ayah Kiai Haji Roma Irama, karena memang panitia kemarin saya tawarin begitu. Entar dulu guru, apa entar dulu ini lagi empot-empotan nyari dananya. Saya bilang kalau Ayah Haji Roma enggak usah dibayar, kudu ditransfer. Saya kata gitu. Mudah-mudahan ya besok guru Aang kita bisa hadirkan beliau, mudah-mudahan sehat.
karena beliau pimpinan pusat, ketua umum dari Majelis Silaturahim, Forum Silaturahim Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Mudah-mudahan ini terus istiqomah, bersinergi dengan Fahmi Tamami, bersinergi dengan apa? Guru Aang, Majelis Taklim Silaturahim, dan habaib guru-guru kita kumpul, insya Allah aman. Banyak yang nyinyirin, antepin Guru Aang. Begitulah orang kalau udah hatinya degig. Apaan itu Guru Aang? Ngumpulin anak muda, ngaji, rarak-rerek. Ada yang model begitu. Kumpul ke sono, rarak-rerek, dikawal, rarak-rerek, dikawal ke sono. Apaan itu katanya? Ada orang yang enggak demen, enggak seneng, antepin. Hidup itu laksana sungai, Guru Aang. Ada aja tai yang lewat. Yang nyinyirin, yang bully, yang ngatain, antepin aja, biarin. Anggap aja tai. Orang selalu berbuat baik. Kalau pengen angin apa namanya pohon tinggi, anginnya kudu kencang, bener. Kalau pengen gak pengen jadi pohon tinggi, jangan jadi pohon tinggi, jadi rumput. Enggak ketiup angin emang, mendijak-injak kebo. Artinya apa? Terus istiqomah, maju. Ada yang ngomongin, antepin. Sekarang emang banyak deterjen yang pada reseh. Oh, netizen, kira-kira. Itu dia reseh. Banyak banget yang nyinyirin. Orang bener aja dinyinyirin, apalagi yang salah, bener. Kayak Pak Anies sekarang abis dibully, dikatain seenak banget, itu ngajong banget. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong. Bu, Anies Baswedan, suwe banget. Lu tantangin sama gua, ayo debat sini sama gua. Saya bilang begitu, baru ketua umum partai aja belagu baso. Duduk bareng, ayo diskusi, nyinyir terus, ngatain terus. Ketakutan 2024 beliau jadi presiden. Makanya besok pilih udah 2024, yang udah punya KTP, bocah lu. Iya, laporan saya. Iya, bagus sudah, ya udah enggak ada calon lagi, enggak ada figur lagi, udah 2024 beliau jadi presiden. Amin. Tinggal nyari wakilnya, kira-kira siapa yang cakep, yang cakep, yang bagus, keren. Siapa? Oh, siapa? Tile. Tile jadi wakil. Anies Tile gitu. Wah, singkatannya kagak enak, Bib. Antil. Wah. Kurang seru. Lah yang kampanye juga kagak enak. Ayo kita coblos Antil. Wah. Kita pilih Antil. Wah, Anies Tile. Wah, Antil-antilan. Nah, mudah-mudahan kalau beliau jadi presiden, amin. Beliau Habib Ali jadi Watimpres. Mantul. Enak, berkah, amin. Iya, kita butuh sosok pemimpin yang kayak beliau. Makanya banyak dinyinyirin. Elektabilitas semakin naik. Gua enggak dikatain, dihina, dibully, ditekan, dipencet, melejit langsung. Penting, gue luar biasa. Antepin aja. Guru Aang, ada yang nyinyirin, antepin aja. Terus istiqomah, terus berjuang. Yang namanya berjuang masing-masing, Bang. Kita semua ini berjuang buat agama. Guru kita Kiai Mas Tura udah bilang tadi, semua kita berjuang. Para habaib, kiai, ulama berjuang sesuai kapasitas dan kemampuannya. Artinya apa? Yang namanya berjuang, kudu punya senjata. Senjatanya macam-macam kita kumpulin. Ada kampak, ada pisau, golok, silet. Tergantung musuh yang kita hadapin, benar. Yang kita hadapin akar nangka, Ustaz. Kampak maju. Yang kita hadapin siapa? Kampak, akar nangka. Itu yang kita hadapin, kampak yang maju. Kita butuh kayak Habib Bahar, kita butuh kayak guru kita Habib Rizik, butuh mereka, mereka yang menghadapi, yang berani berjuang, luar biasa. Ustaz, yang kita hadapin kumis, silet maju. Ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Sesuai kapasitas dan kemampuannya. Kita mau bagian silet dah ya guru ya, ntar yang bagian kampak lain lagi. Kayak main bola, ada striker, gua pemain belakang, kiper, yang cadangan, kudu ada. Kudu yang jaga gawang, sayap kanan, sayap kiri, begitu. Bagaimana caranya ngelawan musuh kita? Begitu, dengan cara taktik masing-masing sesuai kemampuan. Saya bagian gocek, ntar bagian yang strikernya guru Kiai Mas Tura, guru Aang. Striker dia, cuman kalau udah jadi striker depan, operannya, oper. Yang penting operan, jangan teruntul aja. Wallahualam. Oper bagi, dapat bola kan nggak keluar ngoper. Abis ke depan, udah ke penalti, abis injek kita. Kalau sendirian aja jalan begitu, kita berjuang rame-rame. Enggak selalu bersama-sama, kudu bersama-sama. Walaupun enggak selalu bersama-sama, kudu begitu, kita kompak bersatu. Alhamdulillah. Oper, kalau ada operannya kan enak, bener. Saling kita komunikasi, bener. Saling silaturahim.
Ini kesebelasan kita Indonesia kenapa kemarin kalah? Karena masing-masing pada bawa diri mulu asal dapat bola. Benar. Kita udah girang banget. Wah, lawan Thailand. Leg 1, leg 2, leg 1 4-0. Leg kedua ditambahin lagi. Wah, ilahilallah bang. Emang udah kebukti. Enggak bakal bisa kita ngalahin Thailand. Ya enggak, pasukan gajah hanya bisa dihancurkan dengan pasukan burung ababil, bukan burung Garuda. Itu emang ngeri di situ kita. Makanya tetap rotangan apa guru. Nah, mudah-mudahan nih ayo kita kumpul bicara kemuliaan akhlak Rasulullah udah macam-macam. Banyak kita tahu. Makanya kita beruntung kumpul di majlis silaturahim guru Aang, kumpul di pengajian-pengajian. Umat Islam enggak bisa dikumpulkan di partai manapun, tapi umat Islam hanya bisa kumpul di majlis-majlis taklim, di masjid-masjid, di musala-musala. Insyaallah aman. Kita kompak bersatu, ayo ke depannya kita pererat ukhuwah Islamiyah, kompak bersatu, satu tujuan, kita ingin semuanya Islam kudu dibela. Ada yang bilang, ngapain Islam mesti dibela? Ngapain habaib mesti dibela? Ngapain ulama mesti dibela? Kudu, karena Allah yang nyuruh kita bela agama kita, benar. Kalau ada yang ngomong Al-Quran gak usah dibela, Islam gak usah dibela, Islam punya Allah, Allah gak usah dibela, PA itu orang, ngaji dulu, benar. Ada yang ngomong gitu, makanya kita teriak, siap bela Islam, siap. Kalau mau kayak Mas Ro, siap bela agama, siap bela ulama, siap. Sehingga kuat begitu guru, bengek. Kalau guru Ang suaranya enak, takbir, mul, takbir, takbir mulu. Enggak sembayang-bayang kalau takbir mulu. Ya, kapan sembayangnya? Nah, mudah-mudahan ya itu masing-masing semua karakter beliau mantap dah. Sehingga podium, kalau saya curut podium beda. Nah, mudah-mudahan kita semua anak-anak muda udah anak jenak batin deh, basah udah semua ya. Dan mudah-mudahan kita semua sehat selalu, panjang umur berkah. Majlis Taklim Silaturahim Guru Aang, ya mudah-mudahan terus istiqomah. Amin. Dan kita mudah-mudahan ada agenda terbesar ke depan kita sebagai orang Bekasi, ada agenda terbesar apa? Kita pengen Babelan, Tarumajaya, Sukawangi, Tambun Utara, ada lagi sono Cabang Bungin, Muara Gembong, 13 kecamatan. Kita lagi berjuang untuk pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. Amin. Doain biar semuanya kita bisa memecah. Saya Tarumajaya, Bang. Ya Allah, itu daerah kagak diaku. Jakarta enggak diaku, Bekasi kejauhan. Makanya kita ribet, makanya kita pengen mekar dari Kabupaten Bekasi menjadi Kabupaten Bekasi Utara. Amin. Doain kami semua sedang berjuang untuk pemekaran. Mudah-mudahan sudah semua tahap demi tahap, persyaratan sudah semua lengkap. Insyaallah selangkah lagi 2022, insyaallah pertengahan harus sudah mekar Kabupaten Bekasi Utara. Amin. Pokoknya kita dukung semuanya teman-teman perjuangan di PKBU Presidium Kabupaten Bekasi Utara. Mudah-mudahan dikasih kelancaran, doain Allah berikan kemudahan, amin ya robbal alamin. Dah segini aja, nanti ada tambahan dikit dari Habib Ali ya guru, beliau ntar memberikan ceramah agama atau mauizoh, bukan tausiah. Kalau tausiah kan artinya orang yang memberi wasiat, berarti kalau orang yang memberi wasiat itu namanya orang mau mati. Jadi ntar kalau ngomong jangan ngomong tausiah ya, mauizoh hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita gitu. Habibana gitu aja ya. Ya, jangan. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah berikutnya. Tausiah artinya orang yang memberikan wasiat, berarti mau mati dah. Ya, ntar kalau tausiahnya kalau lagi di atas balai cengap-cengapan. Gitu ya baru. Dah, mudah-mudahan nih ya, langsung aja kita panggil beliau ya, luar biasa Habiban al-Mahbub, Kakanda Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi ya. Kepada beliau mic saya kasih waktu dan tempat setelah Habib dah mau sampai jam berapa kek. Jangan pakai tongkat, Bib. Oh iya, mantap. Dia ini tongkatnya luar biasa. Ini tadinya ular. Jadi tongkat. Ular gede tadinya. Ularnya dijual, dibeliin tongkat. Tapi padahal Evan Adol. Udah malam, udah tengah malam ini. Ya, udah kita tutup aja, tutup. Ya. Guru Aang, mana Guru Aang? Mudah-mudahan tambah berkah Guru Aang ya. Ini berkat Guru Aang kita bisa kumpul malam hari ini. Mudah-mudahan Guru Aang semakin berkahin hidupnya ya Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap sabar membimbing kita menuju jalan yang lurus, jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, karena udah tengah malam, kita udah dengar banyak hikmah disampaikan oleh beberapa pembicara, diantaranya adalah pembicara terakhir kita Al Ustadz Tile
yang belum begitu banyak mutiara hikmah, ilmu, nasihat yang sudah kita dengar, ya. Tinggal kita simpul keberkahan yang besar malam hari ini dengan doa. Ya, doa ibadah, doa huwal ibadah, bahkan doa adalah mukhul ibadah. Intinya ibadah yaitu kita doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un 'ala Allahi akrama minad du'a. Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah melainkan doa. Kita doa banyak, ya, kita butuh, ya, kekuatan untuk menjalankan kehidupan kita ini. Resepnya adalah tidak lepas dari apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti tuntunan Allah, ikuti tuntunan Rasulullah, ikuti bimbingan Allah, ikuti bimbingan Rasulullah. Karena bimbingan Rasul berarti bimbingan Allah, tuntunan Rasul berarti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk tambah mencintai Rasulullah. Caranya adalah dengan menjalankan perintah-perintah Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, pegang teguh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita menjadi umat yang beruntung, umat yang bahagia, umat yang selamat hidup dari dunia sampai akhirat. Kita mendapatkan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan keberuntungan di dunia, mendapatkan keberuntungan di akhirat. Di dunia kita mendapatkan petunjuknya, mendapatkan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma baginda yang mulia di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca umul kitab suratul Fatihah dengan ini niat dan niat-niat yang lain yang mencakup dan mengandung kebaikan, kiranya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultu annahu nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafa wa karrama wa majjada wa 'azama kalimatu haqqin alaina hayya wa la namut wa ala hadu ba'du insyaallah ta'ala min al-aminin amin. Allahumma jal jama'an hadha jama'an marhuma tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagan wa la mahruma. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubika min syarri ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka al-jannah wa maqarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin atiqat. Tubika min an-nar wa maqarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin atiqat. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna wa 'afina wa'fu 'anna ma syarra sudurana yassir umurana tsabbit aqdamana yassir ahwalana warham mautana waslih ahyana wastajib du'ana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan. Doa penutup kami mohonkan Kiai Haji Ahbab Ahfash, kepadanya kami silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Arhamar Rahimin. Da'wa fiha tahiyatum fiha salam wa khada'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
kami informasikan untuk mobil Taruna Biru agar dipindahkan karena mobil guru kita Habib Ali Al-Habsyi mau lewat. Dan kami informasikan para jamaah yang ingin madu, ya, produk madu Bang Tile, silakan temui kru Bang Tile. Air Habib Bahar juga ada, ya. Silakan nanti menghubungi Bang Sahru. Kasih jalan untuk guru-guru kita yang ingin rahat sejenak di rumah guru. Ada pengumuman datangnya dari panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan milad ke-6 Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Ihsan pimpinan guru kita Abdul Karom Mukhtarom Al-Ustaz Haji Muammar Abdul Hamid SQ yang akan diadakan pada hari Ahad pagi 16 Januari 2022 bertempat di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Ihsan Kampung Pangkalan. Selanjutnya kami informasikan juga Majlis Taklim Tazkir wa Ta'kir Al-Muhibbin Selasa malam Rabu 18 Januari 2022 bertempat di Majlis Taklim Tazkir wa Ta'kir Al-Muhibbin Jalan Al-Bahar Kali Abang Bungur RT2 RW1 Harapan Jaya Bekasi Utara di kediaman Al-Habib Jamal bin Abdullah Al-Habsyi. Tolong para jamaah untuk kasih jalan para guru-guru kita, para habaib, para kiai yang ingin rahat sejenak di rumah guru kita. Kasih jalan, buka. Buka jalannya, buka. Tolong kasih jalan untuk guru-guru kita. Silakan para guru, para habaib untuk rahat sejenak di rumah kediaman untuk kita untuk ramai handak kajian Quraisy. Alhamdulillahi fil badai.